Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa kabar kamu semua? Terima kasih memilih channel ini. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Saya meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini, isu semasa, isu yang panas daripada channel ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua, isu yang kita nak kupas malam ini, yang kita nak ulas malam ini, berkenaan dengan Perikatan Nasional Ketua Pembangkang. Adakah Perikatan Nasional salah memilih Ketua Pembangkang? Adakah Muhyiddin Yassin, Hadi Awang silap memilih Ketua Pembangkang? Ada yang kata di media sosial, di Twitter, saya lihat Twitter dan beberapa sumber-sumber media, laman media yang lain, Facebook, YouTube, melalui komen-komen daripada netizen, ada yang kata Hamzah Zainuddin tidak layak untuk menjadi Ketua Pembangkang. Setelah tular di media sosial, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membetulkan bacaan Al-Quran yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin, itu sudah pasti memalukan dirinya sendiri. Akhirnya, Hamzah Zainuddin dimalukan di hadapan ramai orang pada ketika itu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah pilihan Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang ini tepat untuk memilih Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang? Saya melihat banyak komen, tapi ada satu komen yang saya lihat berkenaan dengan pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang. Ada yang kata mereka mengesyorkan Hamzah Zainuddin turun sendiri dan Hadi naik gantikan sebagai Ketua Pembangkang. Oke, di antara ketiga-tiga pemimpin tertinggi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional dan Tok Guru Hadi Awang sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional dan Setiausaha Agung Bersatu yaitu Hamzah Zainuddin. Di manakah mana satukah di antara mereka ini yang mempunyai satu ciri-ciri Ketua Pembangkang yang baik? Sebab Ketua Pembangkang memang tugasnya adalah membangkang. Bahkan seluruh parti yang melawan kerajaan pun akan membangkang. Mereka sudah berjanji, Muhyiddin sudah menyatakan bahwa mereka akan menjadi pembangkang yang berwibawa. Soalannya tuan-tuan dan puan-puan semua, ada yang mendakwa bahwa Hamzah Zainuddin tak pandai membangkang. Sepatutnya naikkan Hadi Awang yang menjadi pembangkang. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua, menurut pendapat pribadi saya, saya berpikir pada selepas PRU15, selepas Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-10, saya berpikir sudah pasti Ketua Pembangkang adalah Muhyiddin Yassin. Tetapi jangkaan saya tidak tepat, mereka melantik Hamzah Zainuddin yang menjadi Ketua Pembangkang. Jadi dengan kenyataan ataupun komen daripada seorang netizen ini, saya syorkan Hamzah turun sendiri dan Hadi naik gantikan sebagai Ketua Pembangkang. Adakah Hadi Awang mempunyai ciri-ciri sebagai Ketua Pembangkang? Ataupun mesti Muhyiddin Yassin juga yang menjadi Ketua Pembangkang? Ataupun kekalkan Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang? Biarlah Hamzah Zainuddin meletakkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang, tetapi menjadi pemimpin setiap Perikatan Nasional sahaja, bukan sebagai pembangkang. Ataupun memang perlu Muhyiddin Yassin yang menjadi pembangkang? Apa komen anda tuan-tuan dan puan-puan semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode politik seterusnya di Malaysia. Terima kasih. Setelah ramai mengecam Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjumpa dengan Menteri Besar Kelantan dengan tujuan untuk melihat keadaan banjir ataupun memantau keadaan banjir di negeri Kelantan, sudah pasti banyak yang mengecam gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Menteri Besar Kelantan, Datuk Haji Ahmad Yaakob. Dan akhirnya, timbalan Perdana Menteri telah memberi satu respon padu.
memberi satu respon yang mengejutkan rakyat Malaysia. Memang kita dapat lihat sebelum ini, Zahid Hamidi yang dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dikabarkan banyak dakwaan bahwa beliau tidak layak. Beliau bertapuk di sebalik kes mahkamah yang tuduhan-tuduhan yang beliau terlibat tuduhan. Tapi hari ini satu kenyataan daripada Zahid Hamidi yang pasti mengejutkan pejabat Perdana Menteri dan mengejutkan pejabat Presiden PAS dan juga pengurusi Perikatan Nasional. Tapi sebelum saya meneruskan, saya berucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong channel ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya ramai lagi rakyat Malaysia yang tahu isu panas hari ini. Oke, baik. Daripada Facebook Zahid Hamidi, katanya, petang ini, kemarin, saya ke kampung Gong Serapat, Pasir Putih bersama Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan, Kepimpinan Negeri dan Parti untuk meninjau keadaan banjir yang agak luar biasa dan terburuk dalam sejarah. Tentunya semua yang terjejas kini terkesan dengan musibah. Apa yang saya nak kongsi dengan kamu adalah komen daripada netizen berkenaan dengan post daripada Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri ini. Ada yang kata kita bermusuh di arena politik, namun kita bersatu di arena kebajikan rakyat, inilah Malaysiaku. Ada yang kata terbaik Dato' Sri dan MB Kelantan. Terima kasih yang amat berbahagia Dato' Sri Zahid Hamidi dan Kerajaan Perpaduan terhadap usaha dan bantuan. Jadi memang ramai yang komen negatif, tetapi kita tidak boleh lupa banyak juga yang akan komen positif. Contohnya, terbaik Timbalan Perdana Menteri kita, sikap orang Melayu yang patut dicontohi. Orang berbeza hanya ideologi politik apabila sesama agama dan bangsa ditimpa musibah, segalanya diketepikan. Tahniah dan terbaik, Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, memang banyak yang akan komen berkenaan dengan satu gambar yang tular di Twitter yang saya lihat, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyapa Menteri Besar Kelantan, yang menyapa Menteri Besar Kelantan Ahmad Yaakob. Dan ada yang komen, satu komen yang sangat mengejutkan saya lihat mereka komen, satu individu yang komen, itu memang tugas Perdana Menteri untuk meninjau mangsa banjir, tidak kiralah negeri itu di bawah pentadbiran parti lawan. Tetapi bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan semua, satu potensi ataupun satu aura yang hebat daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim setelah beliau melawat ke tempat pusat pemindahan sementara untuk mangsa-mangsa banjir itu bersama-sama dengan Menteri Besar Kelantan. Bahkan Datuk Sri Anwar Ibrahim mempelawa Menteri Besar Kelantan untuk mengadakan perbincangan di pejabat Perdana Menteri untuk kebajikan rakyat. Jadi ini satu keputusan yang hebat daripada Perdana Menteri dan satu kepimpinan yang dinantikan rakyat Malaysia. Dan hari ini akhirnya Zahid Hamidi sendiri membuat kenyataan di Facebooknya. Beliau telah ke kampung Gong Serapat, Pasir Putih bersama YAB Datuk Haji Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan, Kepimpinan Negeri dan Parti untuk meninjau keadaan banjir yang agak luar biasa dan terburuk dalam sejarah.